Selamat sore. Nah, kali ini di depan saya sudah ada mobil. Jadi mobil yang sangat legendaris sekali ini. Jadi produknya Mercedes-Benz yang versi mini. Jadi tahun 75 2000 cc. Nah, ini kondisinya. Jadi mobilnya sangat bagus sekali kalau ini. Jadi mulai dari eksterior, nah listnya sangat utuh sampai ke belakang. Terus depan-depannya dulu. Nah, ini dia. Jadi untuk teman-teman yang pengen nostalgia atau pengen koleksi Mercy Mini. Nah, ini cocok ini. Jadi platnya Semarang. Untuk surat nanti bisa diperpanjang. Tidak ada masalah. Yang penting mobilnya utuh seperti ini. Nah, jadi langsung saya spilkan dikit-dikit. Mulai dari lampunya ini. Nah, ini kondisi lampunya. Semuanya masih utuh, masih original, bumper-bumper. Nah, tidak ada yang bekas crash yang parah. Jadi cuman minus pemakaian aja ini. Nah, berikutnya di bagian grill tengahnya. Ini grillnya masih utuh ini. Jadi di sini juga ada logonya Mercedes-Benz. Nah, ini logo utamanya. Jadi ikonnya Mercedes-Benz. Nah, ini dia masih utuh. Jadi biasanya jarang sekali kalau ini masih utuh semuanya. Lampu sebelah kanan ini juga masih utuh, masih original semuanya. Jadi untuk bumper juga masih original. Nah, geser ke bagian cupnya. Ini semuanya masih mulus catnya. Nah, ini saya lihatkan untuk cupnya. Nah, ini untuk wipernya kondisinya juga bagus, karet-karetnya bagus. Nah, ini untuk eksteriornya, jadi list body. Jadi semuanya utuh. Nah, di sini juga ada klaimnya juga masih utuh sampai ke body tengah, pintu tengah, terus sampai ke belakang semuanya utuh. Nah, ini dia. Nah, untuk kaki-kaki. Ini kaki-kakinya udah aplikasi pakai Mercy yang Tiger. Jadi istilahnya kalau dipakai ini masih sangat sangat matching sekali. Nah, ini dia. Dari depan sampai belakang masih matching, masih sangat pas. Nah, berikutnya saya geser ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakangnya ini dia. Jadi lampu-lampu stop lamp belakang juga masih utuh. Nah, ini masih original semuanya. Terus bumper belakang juga masih original. Logo belakang masih ada nempel, jadi belum copot. Berikutnya sebelah kiri, ini dia juga masih utuh semuanya. Jadi kondisinya sangat well ini kalau ini mobilnya. Ini bagian bagasi, jadi semuanya masih komplit. Untuk ban serep juga masih ada di belakang. Sini ada apa? Sound systemnya, audionya. Jadi tambahannya ada yang di dalam sama yang di luar ini. Jadi kondisinya, nah ini. Jadi semuanya bagus. Nah, itu ada kapasitor banknya juga untuk audionya. Nah, untuk karat-karatnya juga masih sangat minim. Ini bagian sebelah kanan. Nah, berikutnya ke bagian interiornya. Ini untuk spionnya juga masih utuh. Saya masuk ke bagian interiornya. Nah, ini dia untuk pintunya. Jadi kondisi door trimnya juga masih bagus semuanya. Untuk pembukanya juga masih bagus. Di sini untuk pemutar kacanya juga masih ringan. Nah, ini dia kacanya juga naiknya ringan. Nah, berikutnya geser ke bagian indikator untuk kemudinya. Jadi untuk setirnya juga masih original semuanya. Masih ada logo Mercy-nya juga. Nah, ini untuk hand rem juga masih fungsi. Terus di sini untuk lampu sein semuanya, lampu jauh dekat juga masih fungsi. Nah, ini untuk speedonya. Jadi semuanya masih berfungsi. Ini kontaknya juga masih original posisinya. Terus geser ke bagian tengah. Nah, ini dia. Jadi untuk head unit ini udah diganti dengan yang baru. Untuk bluetooth juga bisa, semuanya bisa, musiknya bisa nyala. Jadi minusnya cuman untuk AC nya aja. Nah, ini dia semuanya. Jadi dashboardnya kondisinya sangat bagus kalau ini.
Nah, berikutnya ke bagian tengahnya. Nah, untuk persneling udah pakai aftermarket Momo. Jadi untuk kondisi joknya ini sebenarnya masih original, tapi dibungkus dengan, nah ini, Autobahn. Jadi produknya Eropa. Jadi semuanya dibungkus dengan rapi supaya kursi yang atau jok yang originalnya terjaga. Nah, ini sampai belakang kondisinya sangat bagus. Ini kondisi belakang. Pintu-pintu bagian belakang juga masih bagus. Terus sebelah kiri juga masih sangat bagus. Jadi secara keseluruhan mobil ini sangat istimewa. Nah, ini untuk kaki-kaki, pedal-pedalnya, lantai-lantainya juga masih bagus. Di sini masih dilapisi dengan karpet untuk lantai bodinya. Jadi semuanya masih utuh. Nah, ini dia. Nah, ini langsung saya cek soundkan untuk mesinnya. Di kontaknya juga masih original posisinya semuanya. Nah, sudah on. Oke, sekali start langsung nyala. Jadi mobilnya sangat normal sekali kalau ini. Nah, ini suara mesinnya. Jadi mesinnya sangat halus. Nah, ini semuanya masih komplit dan masih halus. Jadi mesinnya juga sangat terawat kalau ini. Radiator semuanya sangat terawat kalau ini. Nah, ini dia. Jadi teman-teman kalau beli mobil ini tidak bakal rugi karena mobilnya sangat halus sekali dan semuanya masih utuh. Nah, ini dia. Jadi saya lihatkan untuk detail-detailnya semuanya. Ini untuk cup-nya. Jadi semuanya masih utuh, masih sangat bagus. List-listnya ini masih sangat bagus. Nah, untuk teman-teman, bagi yang minat nanti bisa langsung tanya-tanya di bagian deskripsi. Jadi nanti saya jawab untuk semua kondisi mobil, terus harganya, karena pemilik nanti akan nyebutkan di bagian akhirnya. Baik, kalau gitu terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, ini. Jadi saya diajak sama pemilik untuk jalan-jalan merasakan mobilnya. Jadi putar-putar sekitar rumah. Jadi kenyamanannya Mercy ini seperti apa? Langsung ikuti saya jalan-jalan. Untuk suaranya di mobil ini mesinnya sangat halus. Jadi tidak ada suara yang berisik. Nah, ini head unitnya nyala. Jadi sengaja saya tidak putar untuk musiknya, tapi ini nyala normal semuanya. Ini kondisi dashboard. Terus saya buka ini. Nah, ini masih juga masih original semuanya. Jadi masih bagus, cuman jarang dipakai aja. Jadi saya putar-putar di daerah Masjid Agung. Spion masih ada, kiri kanan juga masih komplit. Jadi pemutarnya juga masih ada ini. Nah, ini. Jadi untuk spionnya mau digeser keluar belakang ini masih bisa. Istimewa mobilnya. Nah, untuk persnelingnya juga lembut, gearboxnya juga lembut. Oke, nah ini untuk lampu sein. Jadi lampu sein juga masih nyala, masih kedengaran. Jadi suara khasnya mobil lama, tik-tiknya ini kedengaran di. Wah, kalau ini istimewa ini.
jadi mobil ini juga jarang sekali dipakai jauh. Dan kebanyakan mobil ini kata pemilik dipakai ke ini aja sih, dekat-dekat rumah aja. Jadi keliling ke, nah ini kayak dipanasin ke Masjid Agung, terus daerah-daerah sekitar sini aja. Nah ini kita tes untuk jalan di paving yang kurang rata. Nah ini, nah tidak ada bunyinya sama sekali. Kalau biasanya suspensinya apa namanya ada masalah, biasanya bunyinya cit-cit-cit kayak gitu. Jadi ada tikusnya. Tapi kalau ini nggak ada ini, sangat nyaman. Nah ini lagi di Masjid Agung Surabaya. Jadi untuk teman-teman pasti tidak ada rugi kalau beli mobil ini. Harganya juga tidak mahal. Jadi pemilik juga buka harga 70 nego. Nanti teman-teman bisa nego. Nah ini saya lihatkan untuk bagian atasnya. Jadi semuanya masih komplit. Nah kiri kanan juga masih ada semuanya. Terus pegangan penumpang juga masih ada. Jadi semuanya masih komplit.